Saya perkirakan mungkin telurnya bisa ya kurang lebih 9 sampai 14 butir. 9 sampai 14 butir. Besarnya segini. Oke. Ya wis. Oke, Yan, teman satwa, semangat sore menjelang malam. Sudah 1 bulan saya nggak bikin video. Sekarang tanggal berapa sekarang? 5. Tanggal 5 Februari 2020. 1 minggu sebelumnya saya dapat seekor salva biawak, salva WC ya, jadi liar. Jadi waktu itu ada sekelompok anak dapat salva, dan rencananya si salva itu mau disembelih. Dan saya lihat waktu itu salvanya mau bertelur. Segera saya datangin, terus saya tanyain mau diapakan, ternyata mau disembelih katanya tadi. Akhirnya saya minta, saya ganti uang, dan saya masukkan kandang, kandang saya sini. Dan ternyata salva tersebut, saya lihat sebelumnya memang perutnya besar ya, mungkin mau bertelur. Ini ya udah, ini sudah bertelur 2 ini. Udah ngeluarin telur 2. Ini coba kita inkubator. Memang sengaja saya beli, nanti kalau memang udah keluar telurnya semua, kan saya rilis kembali, kan saya lepaskan kembali. Beb, masih 2 butir, akan saya tetaskan. Memang biawak ini bertelurnya nggak bebarengan ya. Kadang sehari 2 kali ngeluarin telur 2 atau 3, keesokannya lagi. Jadi nggak langsung sehari. Memang ada sih yang sehari langsung ngeluarin telurnya semua. Saya siapkan inkubatornya dulu. Oke, sebentar ya. Oke, yang selanjutnya kali ini saya coba pakai Fermi kulit. Sebelumnya saya pakai buat penetasan telur iguana, telur ular lainnya juga sempat saya pakai. Kemarin terakhir polpiton, tapi polpiton bulan kemarin itu saya pakai perlit. Vermiculite. Soalnya telur biawak sama telur iguana, terus telur ular itu mempunyai kelembapan yang berbeda-beda. Ini saya coba telurnya biawak. Ada 2 yang keluar ya.
kita tunggu besok atau ntar malam mungkin dia ngeluarin lagi. Kita tutup rapat ya, yang teman siapa? Jadi kedap udara. Perlu diketahui juga telur biawak ini menetas kurang lebih 6-8 bulan. Lumayan lama. Ini posisinya. 6-8 bulan dia baru menetas. Kita tunggu keluar telur-telur soalnya. Di sini kita pantau lagi. Soalnya biawaknya galak banget. Karena dapat dari liar ya. Jadi kalau udah keluar semua, kita rilis lagi. Oke. Kita lihat lagi. Itu dia. Ini galak banget. Enggak. Saya perkirakan mungkin telurnya bisa ya kurang lebih 9-14 butir. 9-14 butir. Besarnya segini. Oke. Ya wis enggak. Oke, next kita tunggu besok ya. Atau ntar malam saya cek lagi. Masih keluar 2. Oke, yang setemah apa? Itu aja. Besok akan saya vlog lagi. Hari ini akan langsung saya upload ke channel saya. Yan teman setua. Terima kasih. Semangat sore.